maaf salah. Kita build, eh salah build lagi. Kita pons terus kita baru kita build. Mantep. Kita build lagi. Mantep. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gami. Di video minicrap kali ini aku bakal ngasih tahu lagi bukan ngasih tahu sih, tapi review mood plants mood. Dan aku di sini bakal menggunakan aku singkat aja ya. Ini adalah plants mood yang menggunakan armor senjata teman-teman. Nah jadi bagi kalian yang request bang ya senjata gun bang bang, oke. Nah aku bikin ini videonya yang ada gun-gunnya teman-teman, dan ini juga ada model 3D nya teman-teman. Oke, apa kalian suka, nanti kalian bisa download dan aku bakal kasih linknya ya. Oke, daripada berlama-lama kita langsung aja ya teman-teman. Oke, kita ganti dulu. Nah terus kita ganti ke inventory. Nah terus kalian bisa lihat di sini kan, pertama kan dari sini kita geser. Nah ini dia teman-teman, namanya plant smooth gun teman-teman. Di sini ada apa nih, ada gun modification table, terus ada BFP4P. Nah ini dari nama moodnya teman-teman. Terus, nah di sini ada senjatanya teman-teman. Di sini modelnya 3D loh. Kita coba nih, aku ambil ini Corki Blade ya, dan juga yaudah gini. Ini teman-teman. Nah, 3D banget kan teman-teman? Bukan 3D banget sih, tapi ya modelnya 3D teman-teman. Oke, lihat kan mantap kan? Kita coba drop oke, kayak gini ya kalau kita dari depan. Kita coba drop. Nah, teman-teman. 3D ya kan teman-teman? Tapi sih modelnya 3D. Kalian bisa coba nanti, kalau kalian suka nanti kalian bisa download aja. Terus kita ke pertama-tama dulu, kita ke escape dulu ya. Terus kita ke option, kita ke control. Terus kalian di sini, nah di sini kalian bisa pencet bomb K P, terus control switch K C, terus debug K F10 bisa diganti nanti. Kalau kalian banyak keyboardnya kalian bisa ganti-ganti apa aja. Terus ada door open close K, bisa ganti K, terus down K F, terus gear up down L, terus gun K B, terus inventory H, mode switch J, terus reload model F9, terus reload K9, terus roll left K Z. Kalian bisa berguling ke kiri ke kanan dengan Z ter X, terus times menu G, terus team score H. Oke. Sangat banyak sih cara pencetnya mana aja, aku nggak tahu juga. Oke, sekarang kita coba dulu, kita pencet R L K C F J G P X B H. Nggak ada efek apa-apa, teman-teman. Yaudah kita coba review ini dulu dan juga ini gun modification. Kita coba build. Nggak paham juga sih. Kalau ini build, ini apa nih? Cedamis senjatanya nggak, nggak bisa. Nggak bisa diambil. Ya udah, nggak usah diambil. Nah sekarang kita ke inventory. Nah di sini kalian bisa pilih dulu mau pakai senjata apa. Ntar pakai mouse aja biar mudah. Nah kita ke bawah kan. Nah kita mau coba dari mana nih? Ada P90, ada banyak sih. Oke, kita coba dari granat, kita ambil granat. Oke, ini smoke, ini granat. Terus ini ada F9 karbin, aku ambil yang baca yang kanan aja. Combat ya biar lebih mudah. 93R, terus 9A91, terus ambil, dan juga ada berarti A91 ya.
Terus ini gak usah dipakai, buang dulu. Buang dulu. Nah, kita ambil, kita perlu reload ya. Jadi karbin. Tulis ini, kita tulis karbin. Karbin. Karbi. Oke, ini ada karbin. Itu kita ambil, hilangkan teman-teman. Kan kesel aku, matikan dulu. Oke. Kita cari lagi karbin. Oke, kita cat lagi, kita ambil, taruh di sini. Terus kita pilih lagi mana ini? Combat. Combat ya, combat. Combat. Nah, ini terus kita tutup lagi taruh sini. Nah, oke teman-teman, sekarang caranya kita pencet R. Nah, kita udah lihat sini ada 35 dan di sini enggak ada efek animasinya ya. Tapi kalian bakal nembak kayak gini, teman-teman. Wow, keren, keren, keren. Terus ini kita juga isi pencet R. Oke, ini 8-nya. Ini seperti shotgun ya. Oke. Nah, sekarang kita coba tembak ya, tembak, tembak. Ini berbeda dengan yang aku review sebelumnya ya. Karena di sini reloadnya enggak terbatas. Jadi kalian bisa reload kapan-kapan aja. Oke, sebelum itu kita coba dulu review smoke grenade. Kita build enggak bisa. Oh, bisa. Oh, ternyata langsung lempar ya. Build. Enggak kelihatan, teman-teman. Oke, enggak kelihatan dong. Coba kita pencet L R K C F J G P E B. Hah, enggak tahu, teman-teman. Gak tahu nih gimana cara lemparnya. Jadi biar kelihatan gitu. Kita lempar build. Oh, gelap banget ya. Kalian bisa lihat ada bayangannya di bawah. Nah, itu. Itu ya. Terus ada juga granatnya, bisa kelihatan enggak? Oke. Oke, gitu ya. Enggak kelihatan ya, kita coba build nih. Nih. Build. Enggak kelihatan ya, enggak kelihatan. Nah, kalau ini kalian bisa kelihatan ya. Kita pencet punch. Nah, itu bakal kayak gini, kayak nge-scope gitu, teman-teman. Dan kita melihat, nah, teman-teman, kalau kalian ganti perspektifnya gini ya. Tapi kalau kalian kayak gini, mantap kali. Coba menembaknya build ya. Oke. Dan juga berkurang ya armor kalian. Tapi kalau kalian udah habis, kalian bakal ngisi lagi nih. Misalkan kita nembak slime ini. Waduh. Oh, mantap kan, nak. Lihat ya, kita habisin. Nah, nanti bakal keisi lagi karena kita menggunakan di mode kreatif. Kalau kita menggunakan di mode survival, kalian bakal cari armor yang baru lagi. Oke, sekarang kita coba combat ya. Nah, oke, mantap banget, teman-teman. Di combat ini ada tangannya, teman-teman. Wah, gimana? Keren banget kan ada tangannya, seperti kalian bermain game gitu. Kita build. Salah. Maaf, salah. Kita build. Salah build lagi. Kita pons, terus kita baru kita build. Mantap. Kita build lagi. Mantap. Kita berburu, teman-teman. Waduh, enggak mati. Waduh. Nih, lihat ya. Mantap. Mantap. Waduh, enggak mati juga ya. Oke, mantap. Terus kalian, apakah aku mau coba cari ada basoka enggak ya? Basoka itu kan keren. Basoka. Enggak ada sih basoka ya. Apa kita coba sniper aja ya? Sniper. Sniper ini M24 sniper sih, ya kan? Terus aku mau coba itu loh, enggak ada basoka. Ada enggak ya? Basokanya enggak ada, teman-teman. Mungkin ini enggak dibuat ya basokanya. Oke, di sini juga ada kayak gini, kayak tempe gitu, aku enggak tahu juga namanya. Terus ada ini, kita ambil V90-nya. Mereknya beda-beda ya, tapi ya ini aku enggak buat dulu. Mungkin nanti kalian bisa review sendiri aja ya. Oke, enggak apa-apa kan? Oke, ini punya STG AUK, V90, M24 Jungle. Oke, sekarang kita coba tengok ya. Oke, kita cari V90. V90. Aduh. V90. Oke, V90 itu banyak ya. Terus ada M24. M24. Ada banyak juga, teman-teman. M24 ini atau ini. Coba tengok bentar ya. V90 bukan
M24 aja. Oke, P90, M24 dibuang, dibuang. Buang, buang. Terus ada juga AUG ya. AUG. Nah, ini AUG ya, teman-teman. Terus ada juga yang ini. Ini uji, uji ya, uji, teman-teman. Benar. Namanya uji. Nah, ini. Terus kita coba ya. Ini kita reload R. Ini kita reload. Lambat ya kita reloadnya ya. Kalian harus reload semuanya. Oke, reload sudah. Kita R juga nggak bisa. Kalian harus nunggu dulu seperti aslinya, teman-teman. Kalian nggak bisa tuh reload ya. Kalian harus nunggu, teman-teman, nunggu. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba ponce. Oke, ponce-nya ada tangan sebelah kiri. Keren banget sih kita build. Salah lagi. Kita cross. Mantap ya. Mantap kali, teman-teman. Gak bisa lihat ya. Biar kita enggak itu, teman. Waduh, mantap. Kita coba ya, kita lepasin. Kalian bakal kayak gini. Mantap. Naik banget ya. Waduh. Mantap. Mantul, mantul, mantul. Oke, kita juga punya M24. Kita punya. Oke, ini ada scope-nya kayak gini ya. Oke, cukup jauh. Kita build. Mantap, mantap, mantap. Kita build lagi. Wah, keren, keren. Mantap kali, teman-teman. Boom. Terus, ini boom. Lepas. Mantap, teman-teman. One hit. Lepas. Oke, lepas banget kayak aslinya ya. Mantap. Mantap, 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 mantap. Keren-keren sih, keren banget kalau kalian coba. Oke, udah. Nah, sekarang kita juga punya P90 Petran. Gimana? Tangannya kayak gini, teman. Kayak pakai scope itu ya. Rata, teman-teman. Lihat. Enggak pakai recoil, teman. Enggak pakai recoil ya. Pakai sih, tapi kayaknya enggak. Coba bentar ya, aku lepas enggak kustahan nih. Recoilnya kayak gitu, teman. Tapi recoilnya agak gimana ya? Agak lemah, enggak terlalu kuat recoilnya kayak gini. Gitu. Terus kita juga punya STG AUG. Oke, kayak gini ya, AUG ini ada zombie. Waduh, mantul ke atas dia. Waduh, keren banget, teman-teman. Oke ya. Ya kan, recoilnya gak terlalu tinggi, teman-teman. Oke, mungkin segini aja dulu ya, biar kalian bisa review nanti di sendiri aja. Oke, teman-teman, videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode dengan video yang lainnya ya. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Mantep. Ini di versi 1.7.10 ya. Jadi kan bisa pakai. Jadi nggak perlu kalian mikirin versi berapa yang tingginya. Jadi ini di 1.7.10. Oke. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.